Hai semua, assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi popiah sayur sardin. Baiklah, mari kita terus mulakan dengan bahan-bahan. Di sini saya akan potong-potong kubis nipis-nipis. Kemudian saya juga menggunakan tauge, sedikit cili dan juga sardin yang telah dihancur-hancurkan. Namun bagi memudahkan saya menggaulnya, saya tukar ke bekas yang lebih besar. Ni tadi saya juga masukkan sedikit carrot yang disagat. Lalu masukkan juga garam, gula dan penyedap rasa sesuai selera. Kesemua bahan ni saya guna mentah. Lanjut, di sini saya menggunakan kulit popiah. Anda boleh menggunakan kulit popiah pelbagai jenis jenama kesukaan masing-masing. Di sini saya lanjutkan dengan mengambil lebih kurang satu sudu campuran sayuran ini. Kemudian letakkan di atas permukaan kulit popiah yang telah dilerai sekeping-sekeping. Saya guna sekeping je. Ada orang guna dua, okey, ni bancuhan tepung. Anda larutkan tepung gandum dengan air sedikit. Kalau nak guna telur pun boleh. Kalau saya guna tepung, jimat sikit. Lalu ni kita tinggal gulung-gulung je. Ni saya guna satu tangan sebab kebetulan saya punya tripod tu patah. Jadi itulah yang tu yang pasal terkial-kial ni. Jadi jangan lupa untuk gam kiri kanan. Supaya dia tak terabur isi dalam tu masa kita menggoreng. Anda boleh buat dengan lebih kemas lah. Macam saya ni tak kemas sebab guna satu tangan. Dan tada, hodoh betul. Popiah yang telah digulung, saya akan letakkan di dalam gelang agar ia tidak melekat antara satu sama yang lain. Okey, ini saya teruskan lagi dengan dibantu oleh mak saya. Ni mak saya bantu gulung sebab susah pula saya nak menggulung sambil merakam kan. Jadi ni mak saya bantulah gulung. Ini misalnya kalau anda nak guna 2 keping kulit popiah, tak jadi masalah sama sekali. Memang ada orang dia akan guna 2 sebab dia orang takut apa isi dalam dia ni bocor. Tapi kalau nak guna satu macam saya pun boleh. Kalau saya memang suka guna satu biar dia crispy. Kalau guna 2 ni biar dah sejuk dia macam liat tu. Macam liat sikit kan. Nah, diam tak diam dah pun selesai acara gulung-menggulung kita ni. Sekarang saya akan teruskan ke langkah yang seterusnya, iaitu penggorengan. Pertama sekali, macam biasa, tuangkan minyak menggoreng secukupnya. Kemudian pastikan minyak dah panas, baru masukkan kita punya popiah. Kalau anda masukkan semasa minyak masih belum panas, nanti orang cakap minyak tu meleneng. Banyak sangat minyak nanti dia makan. Jadi pastikan dah panas, baru masukkan popiah. Lalu goreng kita punya popiah ni sehingga masak, sehingga garing, sehingga bertukar warna kecoklatan. Macam itu je. Ni sambil-sambil tu jangan lupa untuk balik-balikkan dia, kerana kebiasaannya permukaan kulit popiah tu lebih cepat bertukar warna menjadi kekuningan sedangkan dalam dia belum masak. Oleh itu, ada baiknya anda menggunakan api yang sedang ataupun api perlahan. Jangan api yang terlalu kuat. Nanti luar je yang masak, dalamnya lapisan yang dalam tu tak masak. Tak nak macam tu. Nah, seperti anda boleh lihat, saya punya popiah dah hampir pun masak. Tapi ni saya akan biarkan sedikit lagi. Biar dia bertukar sedikit lagi kecoklatan. Okey, cun. Macam ni dah boleh angkat dan toskan. Jangan lama-lama sangat, nanti hangus pula. Kalau warnanya dah bertukar jadi macam ni, dah okey, dah cantik, dah perfect sangat. Jom kita toskan. Di sini saya toskan dengan menggunakan surat khabar. Lanjut, lakukan proses yang sama seperti tadi sehingga popiah anda habis digoreng. Yang tadi tu kenapa saya toskan menggunakan surat khabar, itu kerana popiah ni dia ni jahat sikit tau. Minyak dia tu banyak sangat, sebab tu saya toskan menggunakan surat khabar ataupun tisu. Tisu pun boleh. Tisu bukan sembarang tisu, tisu untuk makanan tu. Biarkan dia teruskan. Kalau kita terus masukkan dalam apa, bekas ke, tapawi ke, meleneng-leneng nanti minyaknya.
banyak sangat minyaknya. Oleh itu memang kena teruskan menggunakan apa, tisu ataupun surat khabar, bergantunglah pada anda nak teruskan menggunakan apa. Selesai dah pun. Bila dah tahap goreng-menggoreng ni memang tak lama dah. Sekejap siap. Dan tada, siap dah pun. Saya punya popiah cukup mudah kan. Resepi kita pada hari ini sangat sesuai dia buat makan petang. Tapi ni maaflah penampilan dia bercelaru ha. Saya memang sengaja malas nak apa susun dekat pinggan lawa-lawa. Biarlah macam gini ha. Dan ni dia hasilnya, dalamnya memang sedap, rasa sayur, rasa sardin, memang terbaik. Jadi jangan lupa untuk tekan like kalau anda suka dan share ke teman kalian. Bye bye.